Kumpet tau gini orang tipu aku. Duh, wakil nih. Nonton aku. Dia tuh aku nipu aku, orang temu kapling aku. Jebol lagi tukang sapu tau lagi. Oh, orang ajar gue. No. Nggih. Kaplingan sing ning pinggir kali kae, Dek. Bisa, Bos. Kira-kira Dek ono 100 kapling. Ya sekitar semono. Lambat yo Pak ini. Iki Bos lumayan, Bos. Soalnya rada angel Bos yo, Bos. Ngene wae ron. Awakmu iso goleki iku ora, engko sing wong sing iso ngedolke tanah kaplingan iki. Insyaallah Bos tak goleki. Soalnya kan ngene ro. Pikinku aku yo pengen luar Jawa, pengen nilai usahaku sing nang kono. Pokoke pikinku tanah kaplingan kuwi tak pasrahke karo wong. Karo wong sing mbok percaya kingku lah. Yo, nggih Bos. Terus ngono lanjut terus. Iya Bos, siap Bos. Andi bae aku dadi wong sugih. Mungkin ora ngene iki uripku. Kudu tlintreng. Kopi ora ono. Susah dadi wong kere sini iki. Sabar lah pasti. Bos, lho, wis rampung gawe ne. Oh, wis kabeh, Bos. 100 kabeh ya, Bos. Tak ceki sampe. Ini 100 kabeh. Mawar nang luar kota saya iki, Ron. Kota iki, Bos. Aku pesen karo awakmu iki yo. Pokoke diisi kabeh kae, kapelan sing tak duleni. Yo, nggih, Bos. Ya. Wes ngono, iki aku arep mangkat. Aku arep siap-siap. Iki jamu beli yo. Iya Bos. Wis awakmu beli sik rokok, aku tak langsung fotoe mangkat yo. Wis biasa. Wes teman. Wah, piye iki? Aku tekan goleke wong, Bos. Kon ngetulke tanah kaplingan. Sopo yo? Rokok koyo ngene. Kapan suatu perkara dilarang lah? Jadi wong kira kuwi rekoso. Kapan aku yo bisa sugih karo kanca-kancane, sembane mobil, semane enak, kopi legi, udut enak. Mulih kanca-kancane aku jajane. Muga-muga wong senawan-awan iki gawean aku lah. Aku biyen pernah ditolong wong kelangan dompet. Ten aku di nomere, jajal tak telepone. Sopo iki? Meranyar. Lah tenah mut-mut papak ndekan. Paling ora penting. Tinggal udut wae. Sing ndak aku. Sopo meneh lah. Coba tak angkat ya. Mana penting. Halo. Siapa lagi? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Bisa eling aku ra, Mas? Apa yo? Kowe kenal suarane. Aku sing biyen kelo Mas sing pernah kelangan dompet ning penggilingan gadah kelo Mas. Sopo yo? Sopo iki? Wah. KTP-ne. Wis sopo to mau? Kalau rene Pak Eng. Itu. Oh. Weh. Timbran. Tantere. Namane wong Inggris jumete. Sakake wong. Kita nang dulu alamatnya iki omahe. Jajal tak paranane omahe nek mau omah. Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun, Mas? Enten dewe gedhe kula, Kang. Oh, nggih, monggo Mas. Iya, iki. Dewe biasa iki, Mas. Ono dewe nyapa niki, Mas? Niki ngeten, Kang. Aku dewe iki nemu dompet. Nggih. Ning dengan padi mrikun slep. Niki atas namanya Mas Imron, kula takok-takok ten mriku mau jadi main mriki. Apa bener sampean niki, Pak? Nggih. Oh, nggih niki kula niki, Mas. Bingung aku, Mas. Heeh. Goleki dompetku kok ilang ndi aku lho. Lah sampean nemu ndi niki? Ning slep, Mas. Oh, ning slep ning pinggiran gedhe niku to? Nggih. Oh, nggih bener berarti, Mas. Niki nek kula. Alhamdulillah niki mun ketemu ya. Matur suwun, Mas ya. Matur suwun. Aku masalah di iki boleh gawean ten mriko. Nek penggilingan nama-nama butuh ke karyawan lho. Sampeyan arep golek gawean. Nggih. Ini Mas, sampeyan nggih nomor we. Nggih, nggih, nggih. Nah, sampeyan Mas, nomor sampeyan. Niki Mas nomor kula, Mas. Dengan simpan, Mas. Oh, niki. Lah sampeyan namanya sapa, Mas? Mas Tok, Mas. Oh, Mas Tok. Nggih, Bon. Nggih, Mas. Tersuwun, Mas ya. Nggih, mangke nenten apa kabar nenten dewean dengan ngabari kula nggih. Nggih, kula pamit riyen ajeng langsung iki ajeng golek dewean malih seporti ngono gawean. Mas tersuwun, Mas ya. Nggih, Mas. Aku matur suwun den Mas ya. Wis ditemuke demet Mas aku bingung Mas oleh Mas. Nggih, Mas. Yo nggih. Oh. Yo. पाके तुमको आए यकीना खुद पे हमको जैसे नदी को किनारा मिला मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला Assalamualaikum Mas. Wah, semua Mas tadi Mas. Aku mau nyasar Mas, takut-takut wong ning kono-kono mau. Antene sewemen Mas. Untunge di RT Kajuni mau sak samene coy. Piye di Mas? Niki to kapingane Mas. Arek nilai-nilai sih piye Mas? Yo manut, ora apa-apa. Yo delok sih yo. Yo. Nah iki Mas. Oh iki Mas. Yo. Si burung payu Mas. Kira Mas ya? Nggih. Siap mas. Langsung ambil dulu kaplingannya Mas. Ini mau gimana nih? Ukur-ukurannya ya, sepiro dulu posisi-posisinya. Ayo. Gini Mas. Oh iki. Iya. Berarti iki regane pirang juta Mas? Ini sekitar 50 lah Mas. Oh 50 juta. Oh berarti rata-rata 50 juta dilepas Mas ya? Iya lepas. Nah iso ya lebih Mas, 5,5 Mas. Ora, maksudnya pasnya 50 ngono gampang Mas. Dia aku cara ajulku engko pos widak, pos piro kan engko. Boleh. Lah ngono lho Mas. Oke. Siap Mas. Mau tak usahake Mas. Iki Mas Le, aku di klien akeh, ana wong golek kabingan akeh. Ya oke siap pokoknya tak percaya karo kowe. Siap, iki nek tak pasarke ning desaku, wah jamin. Ya oke siap. Pokoknya tak percaya karo kowe kabeh. Siap. Wong aku ki yo pinter tak kon goleke pelanggan-pelanggan iki. Biasa aku, Mas. Okay. Aku memang kawak, Mas, bener. Oh, iya iki, Mas. Jelas ya, Mas. Siap, Mas. Ini jelek kono Mas sekitar oke. Ya wes Mas nak ngono pokoknya tak percayoke karo kabeh. Siap, Mas. Oke. Aku tak mulih dhisik. Oh, siap, Mas. Yo. Oke, Mas. Hati-hati, Mas yo. Ya oke, siap. Hati Mas ya. Ya siap. Oke. Wah, kesempatan iki. Kesempatanku iki. Rego 50 juta iso tadol 100 juta sak kapling dari 50 juta. Nak ngono tak wahane misale ukurane pitometer tak longi jadi 6 meter, otomatis tambah meneh kaplingane tambah ombo, tambah akeh berarti itu. Sak kapling 50 juta. Hah, jajal tak wah. Wah, wis rampung iki, tak longi kabeh, tak ketok-ketok, tak potong-potong, tambah akeh iki kaplingane. Saya akeh berarti itu. Masuk iki. Soal carane ngene, udutku wis udah nglintring, wis udut enak, ngombe legi. Jadi wong sugih aku. Masuk. Wah, iki lah yo kaplinganku iki. Moga yo delelah yo pas ning kene. Malah iso tilik-tilik to aku ngene iki. Wah, arep ning luar kota bareng yo mogok ngono ku. Ras itu iki pandin iki. Iya mas, lagi laren gitu mas. Oh laren? Iya. Tak kira harus golek kaplingan mas. Loh kaplingan? Nah. Oh, jadi sengaja lawamu tuh mas? Ini kaplingan aku mas. Kaplingan aku. Nah, enak mana mau minat kanggo investasi loh mas? Yo cocok ya. Murah mas. Aku langsung yang murah kok. Kira-kira ini cara sak kapling itu berapa mas? Sak kapling kamu nong di? Aku? Ya mau ngaduh mas, cuma ini ya pengen gulik-gulik ya sakit murah mas, karena mah aduh mas dia nyucuk karo keadaan 100 juta mas sak kapling mas. Loh, kok elah dia? Ini murah mas ya, murah itu seket kok 40 no? Malah, ora ono mas, kaplingan ngopo kuwi mas, seket 40. Ning wilayah kene iki murah-murah mas. Wis sakmono iki wis murah 100 juta. 100 juta iki cara ukurane pirang meter, Mas? Oh, iku 6 mas, 6 meter mas, kali 14. Bukane ukuran kaplingan kuwi 7 mas. Ora mas, iku kaplingan ngono mas. Oh, ya. 6 meter mas. Meter satu mas biasa mas. Jadi kok kamu juga pakai mas, kamu lagi mulai kamu. Kalau saya tukur kapling, udah telung kapling. Nah, nak menang minat ini mas. Toro 100 juta ini, wes payu pirang kapling kamu mas. Wah kamu yo, maya nak no 10 kapling terus payu mas lagi mau. Oh nak kali 100 juta 10, maksudnya lebih mantap yo. Alhamdulillah mas, sempurna mas, mantap itu. Aku ini mau pergi loh mas, aku pengembang kapling loh mas. Berarti penjualan jelas ya? Iya, iya toh mas. Penting ya yo berjualan mas. Mau sugih itu udah kapling mas. Sampai nanti sugih mas. Iya, tapi ngene mas. Cara 40 saya kan udah rentong. Walah, yo rentong mas sampean ya. Tumpaknya mobil kalau mobilmu mogok ya mas. Iya, nangolek. Ya itu kan yo kalian leren, malah keren kaplingan api-api ini mas. Iya mas. Jadi tanggul bisa nih. Aku udah malah masuk. Ya nak, sampean bisa dulu-dulu saya mas. Nak pengen, nak misalnya minat, kalau brosur sing payu di, sing udung payu di. Sak mono to mas, iku semurih mas. Wong do seneng-seneng mas. 100 juta iki dikeroyokan mas, ora ngenyang. Tapi ngene mas, wingi aku lewat sini. Saya brosure ning ngono. Minimal yo, kurang mas apa salah moto mas, salah moto, salah beroh sampean mas. Berarti nak sak kapling 100. Wah penghasilannya sampean yo gede mas. Alhamdulillah mas. Wah. Lah aku ki wong sugih mas. Awak cedok sugih mas. Tapi mas minat ora sampean? 50 yo. Lah 50 opo mas sampean? Iki kaplingan mas ora pasar mas. Mesti dadi ngene mas. Iya mas, memang ngene iki mas. Wah, kaplingan murah ya iki bapakne gubukan ngene iki. Wis ora apa-apa mas, penting berarti nak akeh to mas. Iya nak ngonone genah mas. Lah 50 piye 50? 50 yo apa mas iki tanah mas pas Brembang mas nang tanah koyo Brembang iki model apa mas. Soale ngene mas, kaplingan kampung kene iki. Saya Paling larang sih yang sekitar Ceger. Murah mas. Kira sama mas. Wih biasa mas. Sampai masuk. Sampai tahu tuh kaplingan kurang kan nih. Tahu tapi regolnya yo ora selarang iki. Murah mas. Kaplingan semuluk iki wis kemurahan lho mas. Kadene adune ana sing 120, 120 iki mung wis sampean karo wong adoh. Tanggal 200 lho ora. Mau karang fokus tiduran di kontoran. Kan ndak apa-apa to, Mas. Wah, wi. Ora kelarangan to, Mas. Ora, Mas. Soale iki wis. Dadi ku wis sithik, Mas. 100 meter. 100 meter. 100 juta. Ora, Mas. Ukurannya gur 6 meter kuwi lho, Mas. Yo, itu ana ngono, Mas. Biasanya nak 100 juta iki, Mas. Yo ora. Ukurannya itu minimal ya, ada walune. Oh, ada di daerah mereka mas, daerah pegunungan mereka mas. Kalau daerah pantai mereka mas, yang tidak-tidak karo segoro itu mas. Larangan kok mas, katanya. Wah, aku raminat mas, larangan kok kaplingan ini. Lah, sampean ini, mau suge, takok-takok kok. Yang orang-orang mas. Yang tanah, yang berembang ini sawah mas, pasar mas. Kaplingan lho mas lho nak ngonone geneh iki kaplingan aku ngerti tapi kan regone ra umum ngono lho mas. Wah sampeyan ndak malah nyengak sampean iki wong sugih butuh go tanah apa ora omong-omong iki sing enak mas tanah kok iki murah ora sumbut karo pakaianmu wong sugih lambimu lho mas jebule yo ratusan juta mas aku percaya mas tuku tanah kok 50 juta aku entuk apa mas lho Bino aku koyo ngene mas, tapi kan yo nak pasaran rego ki ora diapusi mas, ora terus diapusi pasaran rego tanah saiki. Wis sampean dijep ora? Lha nak bing duit yo ono. Wis ora duit terus ngenyang-ngenyang, asal ngomong tok sampean ki. Ngomong-ngomong tok mas, cangkem sampean mas. Lho, kok kakek cangkeme to mas? Lah saiki adil ndelok wis aku ora iso ngono Mas, trimo Mas sampean. Lho, ora trimo piye Mas? Lah aku 50 juta tanah apa Mas? Pembeli kan wajar to Mas. Grembang kok apa Mas iki? Parah Mas kaplingan Mas. Sampean iki wong sugih Mas, nyang tanah kok nyang grembang. Lho, wajar to Mas. Ora sah ngono. Lapon iki ne. Ngalah. Lagi mutok sugih. Lah, jebule kere. Aku to Mas, pembeli wajar to. Lho. Asal iki ne. Rupek nyebuk utak. Pakai utak loro. Ya ini wong sugih. Ngenyang kaplingan koyo ngenyang opo we. Lagi itu. Ora ngerti po kaplingan iki dilarang. Jaise nadi ko kinara mila. Maine jo chaha mujhko wo hi mila. Kya dil mein tere मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है जाना न दिल से दूर जाना न दिल से दूर Loh bos, kamu kok nang omah? Hari ini luar kota kok bos? Loh, iya Ron. Wah, aku ras tulungo ki Ron. Kenapa bos? Mobilku rusak, proyekku ya termenah gagal. Tapi ini mobil lagi tak bos? Wis rawuh. Ya piye wingi arek telepon awakmu ya wis balik lho. Piye? Ngger-ngger nase tak omong. Aku wingi kan mobilku mogok ning sekitar Kabupaten Purwokerto. Gitu. Lah iki ana wong sapa? Oh niku anu bos. Apa jenenge sing awakmu jere kon golek ya wong. Dan niku wonge bos tak pasarke karo niku. Memang itu pelang terus pano-panoan kok kitae robeh kabeh. Lho kok ngono bos? Sing ning kono wingi sapa? Ya anak buahku bos, sing kon golek ya wong lho. Lah aku ini ora kok kapingane robeh kabeh. Masuk juga bos, karena dia 7 meter tak bos bisa ukurannya 7 meter iya 7 meter biasanya kok malah 6 meteran kaki masuk sih bos terus regone yang pelang itu beda bisa aku mergone lah yang main 50, 55 paling dhuwur. Lah iku katakan yang 100 iki. Apa awakmu sing rubah? Ora, Bos. Mas berita kae, Bos. Wah, rapires iki. Iya, rapires kae wong berarti. Engko wonge undangan rene ya. Iya, Bos ya. Langsung tak telepon apa piye, Bos ya? Ya ora apa-apa. Sibuk Bos nomornya, Bos. Saya tak telepon nek, Bos ya. Mas, sampean saya kirine, Mas. Pasar lap. Yo. Wes, Renes. Ya wes sangno ning Gurio aku gaweno ngopi yo. Wah. Jalane berarti ora anak buahku. Anak Gurio. Wah. Ringan-ringan ini anak buahku loh. Harusnya kayak loh. Serloknya nih gini. Oh berarti rumah ini. Iya. Tak rono. Loh? Gue nak cah wingi toh. Sing nawa kaplinganku. Wingi iki ketone iki mancak sugih toh. Pakaiannya apa? Gini kok. Lho, pakaian gembel nyapu-nyapu ini namanya bosku ini. Oh, berarti di wingi iki mobil bosku toh. Dhewe nyilah iki. Wah, gawe golek cewek mesti iki. Wah, ra beres iki. Cinta kira iki ya bos gede. Jebli. Mikirnya jadi kuli toh, orang sapu toh. Oh. Oh, kumpet tau begini orang tipu aku. Duh, wakil aneh. Nonton aku. Gaji aku harus nipu aku, harus nemu kapling aku. Jebol lagi tukang sapu tau lagi. Oh, orang ajar gue. Maksudnya dia apa? Tak kira aku nipu gue. Gue tukang sapu lagi. Gue jebol lagi kulinnya bosku tau lagi. Oh, kurang ajar. Gue terlalu gablok punya kaplingan. Wakil aneh. Makai mosing toh. Lorong itu segera gue gantung gue ini gue tuh begini sing berita itu iya begini mas bosku ini buka pakai ini bosmu? Iya oh sudah percaya ini ini sama tuh kapeannya Jimmy mas ngangnya sudah pantas pokoknya karena iya ini bosku kok ini berarti ngongkong-ngongkong iya bos. Lho iki sapa iki? Iki bosku. Lho iki bos e? Iya, Mas. Waduh, piye dilalah. Kowe ora golek anak bos koyo ngene iki lho. Masalah bos, satu-satu ya bos, tapi yo wis ngene iki ya bos ngene. Bos iki iki. Iki maksude piye kok ngasek dhewe aku koyo ngono. Dijurus-jurusne. Rumangsane piye? Wah, wis dol iki boleh iki. Tak percaya iki lho, Bos. Waduh. Maksudmu piye Mas? Bosku kok mbok ide-ide. Sepurane bos, dhek wingi tak kira bos gede nang kaplingan. Ya omongane atos, lha aku ora mau nikene dhewe nyapu, tak kira yo tukang sapu. Jebul kok bos sampeyan, aku ndak tahu bos gede jebul ya Allah. Restu sugih aku niki, sepurane bos, tenan sepurane. Saiki serti to nek iki bosku. Yo Mas. Mulane dilopok ke sama penampilannya. Maksudnya piye Mas kok awakmu ngono ke aku kok. Mulane Mas aku diatur sampeyan bose Mas, bane tenan Mas kurane Mas. Saiki ngene Ron. Nggih, Bos. Kaplingan kae tak urusane dhewe. Wis ra beres kabeh iki urusane pokoke. Acara nang ngene iki aku sing remo. Paham ra Ron? Nggih, Bos. Aku wis kurane Bos yo. Iki ngene Ron. Wes Mas. Saiki kowe balik aku wis ra butuh awakmu. Wis purane Mas tenan kula Mas, purane. Karon aku matos terus purane Mas. Lupute Mas. Ya pernah mas. Ya. Suneh mas. Iya. Coba yang belum naik lewat mas. Kue ron suneh hati-hati. Ini buat. Boleh uang ki ojo asal lebu nunggu bayi. Ngerti pora ini kapengan harus digeser-geser kalau ngono kae. Aku neng kono yo menang gue ron. Soalnya tak kira aku yo gaweanmu. Ternyata wong mau sing dhewe menunggu kabeh. Ngene iki wong udah komplek karo aku. Perkara kabingan iki. Paham ra? Nggih, Pak. Yo, aku bos kami. Wes iki tuh pokoknya kaplingan disemulake. Aja ora-arean koyo wingi kae. Yo. Wes ki awakmu tak maafke. Langsung neng kaplingan diberesi kabeh. Wes, mangkat. Bisa.